Selamat rezeki dua Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu yakin gak tergoda. Assalamualaikum pemirsa Siam Malang TV. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristianingrum bisa hadir kembali menjumpai Anda di pengundian seruput rezeki dua Tora Susu. Ya, saat ini saya masih berada di Radio Tidar Sakti, tepatnya berada di kawasan Jalan IR Soekarno Beji, Kota Batu. Dari sini, kami akan melakukan pengacakan mencari 10 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Baik, di edisi Sabtu 14 Maret 2020, tentunya Yulida tidak sendirian. Saya ditemani oleh para saksi yang akan menyaksikan bagaimana proses jalannya pengundian seruput rezeki 2 Tora Susu. Baik, di sebelah kanan, Yulida akan sapa, ada Ibu Widya dari Notaris. Ibu, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Setelah ada notaris, sekarang kita akan sapa ada Ibu Yunani dari Dinas Sosial Kota Batu. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sudah siap, Ibu? Siap. Siap. Siap 86. Oke, siap 86 ya. Siap melaksanakan berbagai tugas apa yang di kesempatan kali ini akan kita lakukan. Baik, di tengah-tengah kita juga sudah hadir ada Mas Wando, pihak perwakilan dari Tora Susu. Sudah siap, Mas? Siap banget, Mbak. Siap banget ya. Aku jadi jelok emas loh ya. Oke, baik. Mas Wando, silakan untuk masuk ke dalam box besar ya. Baik, silakan masuk dulu persiapan dan akan dipakaikan penutup mata oleh Dinas Sosial Kota Batu ya. Ini menjadi bukti bahwa undian ini real tanpa rekayasa. Oke, nggak kelihatan. Baik, siapapun boleh mengikuti undian ini dan silakan dilakukan pengadukan terlebih dahulu. Baik, pemirsa Siam Malang TV yang ada di rumah, bisa Anda saksikan bahwa saat ini pihak perwakilan dari Tora Susu ini terus mengaduk dan mengacak amplop yang sudah masuk ke dalam box besar di depan kita semua ini. Ini adalah amplop periode pengiriman dari satu minggu yang lalu. Banyak sekali peluang besar dan kesempatan besar yang bisa Anda dapatkan di pengundian seruput rezeki 2 Tora Susu. Banyak hadiah super heboh yang akan kami bagikan non-stop selama 100 hari. Sementara di tiap minggunya kami juga akan bagikan 15 paket umroh kepada Anda. Maksud kami di setiap minggunya kami bagikan satu dan kami undi selama 15 minggu secara non-stop tentunya. Kita sudah mendapatkan berapa Bu Yunani? 3 buah amplop. Tentunya kita masih terus mencari ya siapakah kira-kira yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 di hari ini di edisi Sabtu 14 Maret 2020. Oke, sudah mendapatkan 6 buah amplop. Mas Wando semangat sekali ya mengaduknya ya. Acak merata melingkar 180 derajat ya. Ini menjadi tanda bahwa peluang Anda untuk mendapatkan undian ini cukuplah besar. Jangan lupa hanya dengan mengirimkan 2 bungkus kosong Tora Susu atau 2 bungkus kosong Tora Bika Duo ya. Pecinta kopi, nikmati Tora Susu dan Tora Bika Duo. Karena Tora Susu membuat Anda semakin tergoda dengan cita rasanya. Oke, kurang 1 buah amplop. Baik, kita sudah mendapatkan 10 dan silakan Mas Wando untuk keluar dari box besar ya. Amplopnya semakin banyak ini ya, antusiasnya semakin tinggi. Betul ya Ibu ya? Oke, semakin tinggi. Jadi menang itu juga semakin besar kesempatannya untuk Anda. Kita awali pengecekan data diri dari notaris. Oke, bismillah. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP dan nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP juga lengkap. Lengkap semua. Baik, sekarang kita akan geser kepada Dinas Sosial Kota Batu. Bu Yunani, mau dicek dulu. Nama, alamat, nomor HP, NIK lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, HP lengkap. Nama, alamat, nomor HP, nomor KTP lengkap. Lengkap semua Bu Nge? Siap lengkap. Lengkap semua dari Dinas Sosial Kota Batu. Sekarang giliran pihak perwakilan dari Tora Susu. Nama, alamat, nomor KTP sama nomor HP ada. Nama, alamat, nomor KTP sama nomor HP juga ada. Dan yang ketiga, nama, nomor KTP, alamat, sama nomor HP juga ada. Lengkap. Baik, data diri yang dikirimkan oleh para peserta yang mengikuti undian seruput rezeki 2 ini sudah lengkap. Sekarang kita juga akan cek bagaimana isi atau dalamnya bungkus yang dikirimkan apakah sesuai dengan tata tertib yang diberlakukan oleh pihak penyelenggara acara. Kita cek dari notaris.
Iya, ada 2 bungkus toras susu. Dari kondisinya 80%, masa expired-nya April 2020 dan Juli 2020. Sah. Oke, sudah dinyatakan sah oleh notaris. Sekarang kita akan geser bagaimana bungkus yang dikirimkan dan silakan dicek. Saya buka dulu ya, Mbak. Ini mix, satu tora bikado dan tora susu. Masa expirednya 2020, Agustus 2020. Sah? Oke. Baik, pemirsa, sudah dinyatakan sah oleh Dinas Sosial Kota Batu. Lantas bagaimana dari tora susu? Tora bikado, bungkusnya masih bagus di atas 80%. Kemudian expired date-nya Oktober 2020. Oktober 2020. Sah. Ya, pemirsa Siam Malang TV yang ada di rumah, setelah para saksi mengecek bagaimana keabsahan data diri yang dikirimkan oleh para peserta dan bungkus yang dikirimkan oleh para peserta pula, kini saatnya pihak perwakilan dari Tora Susu ini untuk menelpon satu persatu para pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 seruput rejeki 2 Tora Susu edisi Sabtu 14 Maret 2020. Dan berikut adalah daftar nama-nama pemenang yang beruntung. Berikut adalah daftar nama 10 orang pemenang undian yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 seruput rejeki 2 Tora Susu edisi Sabtu 14 Maret 2020. Pemenang pertama atas nama Fitria Salim, Jalan Pajajaran 11 RT 1 RW 1 Klojen. 2. Lasmini, Jalan Tirto Taruno 40 Landung Sari. 3. Candi Ayu Setyo, Jalan S. Supriyadi 6 garis miring 33. 4. Nur, Gelendangan RT 9 RW 3. 5. Muslimin MA, Kalipari RT 45 RW 4. 6. Ari Wibowo, Jalan Langsep nomor 4413 RT 29 RW 07. 7. Gatot Mulyono, Jalan Kerta Rejasa 11 garis miring 63 RT 1 RW 3 Singosari. 8. Muhammad Nuril Mubin, Jalan Sawajajar 5 garis miring 32G, RT 6 RW 1. 9. Maftuhatul Boce, RT 4 RW 3 Karangploso. 10. Reni Juati, Jalan Ahmad Yani RT 28 RW 3. Masih ada 380 orang lagi yang akan menang undian uang tunai Rp500.000. Serta masih tersisa 7 paket umroh untuk Anda. Kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan bungkus Tora Bikado dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rejeki 2 Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu yakin gak tergoda. Selamat kepada para pemenang yang mendapatkan uang tunai Rp500.000 dari seruput rejeki 2 Tora Susu. Dan tentunya masih banyak hadiah super heboh lainnya akan kami bagikan untuk Anda. Jadi tunggu apa lagi? Kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan bungkus Tora Bikado dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rejeki 2 Tora Susu ini. Lantas siapakah pemenang berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengundian dan pengumuman pemenang di jam 4 sore dan 7 malam hanya ada di Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Baik, saya Yulida Kristianingrum pamit undur. Kami ucapkan terima kasih kepada notaris yang sudah hadir dan Dinas Sosial Kota Batu yang sudah meluangkan waktunya. Serta pihak penyelenggara acara, kami ucapkan terima kasih kepada Tora Susu. Esok kita ketemu lagi. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Seruput rejeki 2 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu yakin gak tergoda. Sampai jumpa.